Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Nah, kali ini gue lagi di galeri nih, galerinya Anugrah Snackhead. Nah, kemarin udah berapa hari nggak kesini, udah berapa minggu kesini. Nah, makanya gue mau main lagi sini nih. Mau lihat-lihat sekalian refreshing, cuci mata di sini nih. Auranti-nya cakep-cakep nih. Tuh, si stok auranti-nya di sini ganti-ganti terus nih. Ada terus yang cakep nih. Nah, buat yang penasaran, di sini juga ada auranti yang dorsal polos. Bukannya kalau yang penasaran, kayak gimana sih dorsal polos? Nah, ini juga gue lagi ngelihat secara langsung di sini nih. Yang penasaran nanti kita kasih lihat dah contohnya dorsal polos tuh kayak gimana. Nah, ini sekarang kita bareng sama Mas Mbe. Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi dengan Mas Mbe nih. Yo, hey. Yang punya Anugrah Snackhead. Ya, Om. Kabarnya gimana nih, Mas Mbe? Alhamdulillah, Om. Sehat. Alhamdulillah, ya. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini udah lama nggak kesini, pasti berubah lagi nih stoknya nih. Ada lagi stoknya yang cakep. Lagi ada campur nih, ada yang gede-gede. Ada yang gede-gede ya. Soalnya sekarang auranti musim kecil udah mulai langka, Om. Udah mulai langka ya. Udah mulai masuk yang ukuran 20 cm ya. 20 cm up. 20 cm up. Nah, di sini juga ada beberapa auranti yang dorsal polos. Ada. Ada ya. Lagi ngetren nih, lagi primadona nih. Tapi emang cakep sih ya dari jauh nih. Cakep, Om. Tuh. Cakep banget, Om, tuh. Nah, ini yang salah satu dorsal polos nih. Ini kayak udah kayak ini spek kontes nih. Udah kayak di kontes. Warnanya oranye. Tuh. Dorsal atasnya tuh. Dia batiknya lebih sedikit daripada yang atasnya ya. Jadi sebutnya dorsal polos. Dorsal polos. Terus udah gitu kepalanya, markingnya tuh. Oranye. Markingnya oranye ya. Biasanya kalau di progression LED itu jadi biru ya. Cuma ini oranye ya. Oranye. Ini maksimalnya. Tuh, maksimalnya. Progression maksimalnya kan oranye. Jadi kayak gini nih. Emas gitu ya. Hmm. Oranye kemasan tuh cakep nih. Oke, jadi sebelum kasih tahu harganya, kita mulai yang dari depan dulu dah. Iya. Kita mulai dari sini dulu, nanti belakangan itu yang dorsal polos. Ini kosong ya, tank nomor 1 ya? Kosong. Nah, kita mau cek ya stok di galeri sini nih. Mulai dari tank nomor 2 nih. Iya. Nah, ini ukuran masih bocil nih ya. 12 cm. 12 cm. Nah, ini sisa-sisa yang bocil dan ini masih ada nih. Iya, sisa-sisa bocil. Habis diganti air terus diketapangin nih. Nah, sekarang pakai ketapang nih ya. Iya, sekarang full ketapang, Om. Cuacanya lagi kurang bersahabat soalnya, Om. Lagi panas, lagi musim iya, panas. Iya, musim panas. Jadi mesti hati-hati juga nih. Jadi supaya nyaman kali ya. Heeh. Tuh pakai daun ketapang. Nah, ini yang ini harga berapa nih? Harga 4,5, Om. 4,5 ya. Mm-hmm. Masih bisa nego nih. Harga net. Harga net ya. Iya. Tuh, ikan ada flaring simet, ya. Simet. Flaring, tapi simet. Udah aman lah. Udah tinggal bungkus langsung kirim ya, kan nih. Tinggal lanjut. Tinggal lanjut aja nih. Buat progres. Buat progres lagi. Masih enak banget buat progres. Nah, terus ini yang tank nomor 3. Ya. Ini size berapa senti nih? Sama 12-an kayaknya. 12. Nah, ini kalau kepalanya gini nggak apa-apa nih ya? Ini nabrak sabuk, terus sisiknya ngelopek. Sisik ini ya, ngelopek. Iya, nabrak sabuk. Terlalu agresif. Tapi ini dijual juga nih? Jual. Nah, ini kan ibaratnya sehat, cuman minus di sisik kepala doang aja ngelopek. Cepat ya sebutnya kalau sisik kepala ya? Cepat dong. Nggak terlalu bahaya lah ya. Ini harganya berapa yang ini? Ini 400. 400 ya? Termasuk min apa? Minor lah ya, nggak terlalu berbahaya. Enggak. Cepat sembuhnya nih ya. Cepat. Nggak mungkin berjamur. Ini kan udah flaring juga, bannya rapi, simet ya. Nah, terus 4,0. Kosong, laku. Udah laku nih. Udah. Nah, terus tank nomor 5. Nomor 5. Tuh, mentalnya udah galak, udah flaring tuh. Ini size berapa senti nih? 12 juga. 12 juga ya? 12-an. Tuh, barnya rapi, simet juga tuh. Mm-hmm. Ikan udah simet, udah aman lah. Udah aman, udah enak. Iya, udah flaring. Tinggal lanjut. Harga berapa nih? Harga 4,5 juga. 4,5 ya? Mm-hmm.
Nah, terus nomor 6. Nomor 6 sama kosong. Juga. Udah laku ya? Udah. Nah, ini tank nomor 7. 7. Tuh, ikannya udah enak dilihat ya pokoknya. Kalau kepala agresif, iya nabrak ini atas sabuk, ya. Nah, tutupnya kaca terus potongan-potongan sih. Ini ukuran sama nih ya. Ini kayaknya lebih kecil ya, 11 cm ya. 11 cm ya. Iya. Tuh, ikannya udah enak tuh buat diajak main. Ini udah mangap Om bilangnya tadi. Kan ini kan habis ganti air tuh kemarin. Ya kemarin siang kayaknya. Ganti air, barnya rapi-rapi. Rapi sih, net. Udah flaring nih, udah mangap-mangap nih. Udah flaringnya udah flaring. Tangannya nih udah nyamperin, udah gak takut orang. Tuh udah galak ya. Marah. Harga berapa nih yang ini? Sama 4,5. 4,5 ya. Tuh, tinggal lanjut sini. Kecilnya aja udah cakep tuh. Cakep. Lanjut buat bahan progres. Nah, ini sebelahnya nih nomor 8 nih. Iya. Cakep juga nih. Tuh. Iya. Barnya rapi tuh. Rapi sih, Mat. Sasnya berapa sih ini? 11 12. 11 12. Iya. Yang ini harga berapa? Ini harga Kope. Kope ya. Speaknya kayaknya lebih bagus nih. Dari barnya nih. Iya, barnya lebih rapi banget. Udah mangap-mangap ini udah enak. Mungkin agak takut kamera. Hobi ya. Masih malu-malu dia sama kamera. Masih malu-malu. Tuh. Oh, ini udah mangap-mangap parah ini Om kasih. Ikan. Barnya rapi banget. Iya. Dari depan rapi. Sampai ke belakang rapi. Nah, terus lanjut. Nomor 9. Nomor 9 Asiatica ini. Oh, ada Asiatica. Ini apa nih? Ini kalau indukannya silangan. Sebenarnya RSP, tapi ini enggak ada mutiara. Kalimaya. Ya, Kalimaya. Tapi enggak ada mutiaranya ya. Jadi jantannya itu RSP Kalimaya, nah betinanya itu Golden Cantik. Asiatica Golden Cantik. Iya, putih kekuningan. Nah, jadi dia enggak keluar mutiara. Tapi bagian badan perutnya kuning dia, bukan putih. Kalau yang RSP kan putih. Nah, ini kuning badannya. Tuh, jadi unik juga, jadi beda dari yang lain. Iya, ini ntar mau tak cariin pasangan insyaallah. Ini buat dijual atau buat di ya pengennya breeding? Sih mau tak breeding, mau cariin pasangan. Mau tak gedein dulu. Nah, saya masih kecil bangsa 16 cm yang ini. Jadi enggak dijual dulu ya. Iya. Terus yang sebelahnya ini kosong, sell out tadi sama orang Depok tadi siang. Nah, ini 11. Ini juga udah enak nih, udah ngerim. Ini sekarang progresannya pakai ini ya, ketapang jadi agak coklat. Iya, sekarang pakai ketapang. Suhu ininya lagi nggak bersahabat nih. Panas banget di Tangerang. Panasnya lagi ekstrim. Oh, ini badan juga rapi nih. Rapi. Udah ngerim. Sortiran semua nih ya, pilihan tuh. Harga berapa nih yang ini? Ini 4,5. 4,5 ya? Yang nomor 11. Terus 12 kosong. Kosong. Nah, terus lanjut. 13 paling atas? 13 kosong. Kosong ya? Iya, itu bekas ikan sakit. Lagi sakit nih? Ada sih, ada tau. Bukan sakit. Oh, lagi sakit? Lagi sakit. 14, 15? Kosong. Kosong, berarti 17. 17 ada nih. Ini juga udah ngerim. Ini agak gedean ya? Iya, 14-an. 14 cm. 14 cm. Ini sortiran ajib namanya nih. Cakep. Rapi-rapi barnya. Biasa kalau lagi musim panas performnya jadi kurang greget. Ini harga berapa yang ini? Sama 4,5 juga. 4,5 ya. Terus 17 habis itu ke 18. Nah, ini juga cakep warnanya nih. Cakep. Terus ini juga dapat. Nah, ini ikannya satset nih kayaknya nih. Satset perform aktif simet juga rapi tuh barnya. Udah mangap-mangap lagi.
Biasanya yang tipe banget. Yang satset tuh. Mm-hmm. Ukuran berapa senti nih? Ini 14-15. 14-15. Mm-hmm. Harga berapa nih? Ini 5,5. 5,5. Tuh, birunya cakep, udah kelihatan, udah ngerim juga ya. Iya, udah ngerim. Nah, kita lanjut sebelahnya nih. 16-0. 19. Nah, kita ke 20. Nah, ini cakep nih yang ini nih. Ini yang dorsal polos nih ya? Iya, dorsal polos. Nah, ini salah satu dorsal polos tuh, lihat marking di kepalanya tuh. Ngeri ya. Kalau yang lainnya masih gelap kepalanya, nah ini udah kelihatan nih marking di kepalanya, warnanya oranye lagi. Ini udah laku ini. Ini udah laku nih? Udah, ini besok Senin kirim. Senin kirim, woy, udah mangap-mangap juga. Beda ya kalau rawatan udah lama tuh flaringnya beda ya? Beda, ini ikan dari bulan Juni ini. 3 bulan progresan. Jadi dorsal polos itu hasil progresan inilah. Iya, hasil keepernya. Progresan lama. Ini size berapa sih yang ini? Ini size 16-17. 16-17. Ya. Nah, kemarin laku berapa nih? Ini laku 2,4. 2,4 juta ya? Iya. Tuh. Jangan kaget ya sama harganya ya. Ini emang lagi ngetren ya dorsal polos. Trend dorsal polos. Jarang. Sesuai. Tuh, jadi emang dari penampilan emang keren sih nih. Beda ya. Menarik perhatian dari jauh tuh. Jadi makanya yang punya Cana Uranti diprogresin benar-benar lah. Siapa tahu jadi kayak gini harganya jadi nambah mahal. Jadi investasi. Investasi. Progresnya dari size 10-12 om. 10-12 ya? Jawa 3 bulan naik. 3 bulan. Nah, ini hasil progresan 3 bulan. Jadi awalnya mah nggak kayak gini ya dosanya? Nggak, biasa. Biasa. Bahan kayak itu, kayak yang video-video tadi. Iya, pendek-pendek itulah, nggak terlalu gondrong. Tuh, ini hasil dipush lah, dipush sama diprogresin. Dia nunggu progres, nunggu dosanya tuh jadi gondrong. Nah, terus tank nomor bawah dulu dah. Iya. Ini dah, tank nomor 24 nih. 24, ya itu juga jos sekali. Jos. Ini juga udah laku. Tuh, lihat dong gondrongnya tuh, wih, di gondrong banget. Udah kayak Ultraman. Bener. Terus badannya ramping ya? Ramping. Perutnya ramping ke belakang tuh. Nah, jadi kalau dorsal polos itu, dia kan batiknya lebih sedikit, sisanya tuh yang ke atas yang lurus-lurus. Iya. Nah, terus jadi warnanya biru, sama yang paling ujung atas tuh putih-putih tuh yang ngerim. Putih, iya. Masih dorong lagi kalau masih putih. Jadi kalau putih itu kan sirip baru ya, artinya ini lagi masih pertumbuhan lagi nih. Iya. Masih tumbuh terus. Nah, tulangan sama selaput baru. Artinya dia bakalan lebih gondrong lagi nih. Iya. Yang penting tetap konsisten jaga pola pakan. Tuh, jaga pola pakan. Nah, nih tuh lihat tuh, flaringnya tuh beda tuh kalau rawatan udah lama kayak gini nih. Ngibas-ngibas ekornya. Tuh, flaringnya kayak gini dia. Tuh joget-joget. Tuh. Asik ya. Tuh, kalau rawatan udah lama kayak gini nih flaringnya. Ini size berapa senti nih? Sama 16-an kayaknya. 16 ya. Mm-hmm. Dia dominan warna emas ya, oranye emas gitu. Ini juga tinggal kirim besok hari Senin. Udah laku juga nih? Udah. Ini laku harga berapa nih? 3.400. Wih deh. Sesuai tuh ya? Sesuai. Sesuai sama penampilan. Mm-hmm. Tuh, jadi jangan kaget sama harga. Jadi kalau yang emang udah punya duitnya sama suka, ya udah langsung ditembus. Langsung dibungkus. Emang lagi ngetren nih dorsal polos, emang cakep sih yang ini nih. Cakep. Kalau ikut kontes, waduh. Kalau ikut kontes mungkin kalah di bar. Kalah di bar? Iya. Tapi barnya rapi nih. Barnya rapi, cuma tetap masih bang, enak sih. Kalau pedes. Iya, kalau ibarat kata mah ada yang suka bar simet-simet, ada yang suka bar acak tapi high fin, kan ada gondrong, dorsal polos gitu. Sesuai selera lah. Iya, yang penting mah sabar ngekeepnya aja sih om, kalau buat bikin dorsal polos. Jadi nggak harus patokan itu ikan bagus, bar simet itu nggak harus jadi patokan. Cuman kalau dapat yang simet, gondrong itu nilai plus lah kasarnya. Tuh. Ini sama nih 3 bulan juga nih progresnya? Iya 3 bulan, ini kan dari bulan Juni tanggal 26. 26 ya, jadi datangnya itu dari India tanggal 26 itu terus diprogresin sampai sekarang nih, sampai jadi sekarang. Kayak gini. Dari bulan Juni tanggal 26.
Wih, flaringnya itu dia lucu dia, ngibas-ngibas nungging. Terus lanjut sebelahnya dah. Ini 23 lagi sakit ya. Lagi sakit. Nah ini karena cuaca nih. Cuaca ekstrim. Jadi kayak gini nih, makanya hati-hati kalau yang lagi ganti air atau apalah. Hati-hati nih, cuaca lagi super ekstrim panas ya. Suhunya Tangerang. Ini karena habis ganti air ya. Habis ganti air dia jadi kaget gini ya. Iya. Sakit tuh. Padahal tadinya udah enak ini. Tadinya udah settle. Gara-gara ganti air dia kaget. Oke, kita lanjut dah. Sebelahnya nih 22. Yang 22. Ini juga enak nih. Ini ukuran udah gede nih. Udah 23-24. 23-24 ya. Cakep markingnya. Palanya. Lebarnya rapi. Tebel-tebel. Buat display mantep ini. Harga masih juga terjangkau. Harga masih terjangkau. Gondrong juga. Udah mangap-mangap, udah flaring. Gak bisa. Ini enak banget. Ini tinggal kurusin dikit. Didietin lah. Iya, dietin. Harga kursi berapa nih? Ini harga saya jual 8,5. 8,5 tuh, nggak nyampe 1 juta. Masa ukuran udah gede. Udah gede, mantep. Udah lemes banget ini mangapnya, udah enak lah. Nggak perlu gedor-gedor yang kenceng. Udah galak. Giniin dari sambil gentar dikit, mangap. Dia galak tapi anteng sih. Anteng, enak flaringnya juga cakep, flaring area. Barat tebel. Barat tebel. Enaknya yang kayak gini deh, ukurannya. Ukurannya sama palanya gede, terus jalannya dia nggak terlalu gesit, tenang gitu. Asik buat display, enak buat display ruang tamu nih, mumpung iya, tanggal muda. Tuh, buruan tuh diapalin nomornya, nomor 22 yang berminat. 22. Kita lanjut sebelahnya nih, 21. Ini nomor 21. Nah ini kemarin habis loncat nih om. Ini sobek bawahnya. Di dorsal bawah ya. Iya. Ini size sama nih. Size sama 23-24. Ini kan takut juga ini. Tuh. Lebar juga nih gondrong. Lebar gondrong. Makin kepalanya udah kelihatan tuh. Kalau yang ini harga berapa nih? Sama om, 8,5. 8,5 ya. Itu juga udah mangap-mangap. Aduh, capean ya, mangap terus. Ini habis tak kasih pakan jadi kongkong. Enak juga ini barnya, asik. Mangap-mangap lah. Mangap-mangap. Selanjutnya dah. Iya. Yang bawah nih. Tank 25. 25. Nah, ini kecil-kecil udah cakep tuh. Cakep, udah ngerim. Barnya rapi tuh. Batiknya juga rapi tuh, dorsal atas. Iya. Ini tadi Oma ini nih yang mangap-mangap ya. Oh, yang tadi ya? Iya, yang sampai Oma ini. Dikasih ya jari doang udah iya, mangap-mangap ya, udah galap. Flaringnya flaring area banget ini kan. Kan potensi banget ini kan. Bakal calon dorpol. Bibit unggul nih. Bibit unggul. Ini baru sebulanan ya, Nyong. Barnya rapi. Ini ukuran berapa senti? Ini 13-14. 13-14. Harga berapa nih? Harga 500. 500 ya. Ekornya lagi dorong lagi nih. Lagi apa? Pertumbuhan. Iya, mau mekarin. Kalau ini batiknya sih rapi nih. Ini cakep. Batik dorsal atas tuh. Flaringnya juga enak ya. Iya. Keliling-keliling tuh. Harus disabarin terus kalau auranti biar jadi
door-to-door emang progresnya agak lama, nggak instan. Kalau pengen instan, harganya mahal. Langsung yang udah jadi. Langsung udah jadi, harganya mahal. Kita lanjut nih, 26. Ini kan sakit, Om. Oh, lagi sakit nih? Iya, sakit. Nggak dijual dulu ya? Nggak dijual dulu. Ini sakit apa sih nih? Kayaknya demam slot, Om. Pusing dia? Pusing. Bengong aja. Demam slot. Lagi musim panas nih, Om. Mesti... Tapi kalau di gotnya mau, dah. Cuman performnya masih kurang enak. Kalau kayak gini saya belum jual dulu, padahal barunya cakep. Kalau disabarin lah. Tapi kalau ada yang mau ya juga nggak apa-apa, 400.000. 400 tuh. Ya, sebenarnya sih nggak sakit karena apa ya, cuman ya performnya kurang. Ya kurang deket, jadi takutnya kasihan orang yang belum. Masih lemes ya? Iya. Belum perform. Belum perform. Barunya mah cakep juga. Cuma tinggal nunggu beberapa hari lagi lah. Iya. Nah, ini sebelahnya tank 27. Ini kalau yang 27 nih? Ini juga mantap juga ini. Nah, ini berapa senti deh? Ini 21. Ini gondrong juga nih? Gondrong. Paling ada robek tiket aja ya? Iya, robek tiket. Robek tiket, dorsal mah. Ini mah kasih cacing udah. Cacing. Besok ini udah sembuh kali ini. 2 hari, 3 hari juga udah beres. Udah nutup. Tuh, udah maaf banget juga. Bannya juga rapi banget. Overpower ini kan. Harga berapa nih yang ini? Ini harga saya bandrol 1,4. 1,4 kan? Spesial nih. Spesial. Ini mah udah pilihan lah. Udah pilihan. Dari Mas Mbe udah gak diragukan lagi lah. Ini juga calon high fin juga ini, Om. Ini juga lumayan godong sih, cuma badannya juga ramping ya. Ramping, cakep. Saya suka. Badan ramping, jadi gondrongnya makin kelihatan. Nah, terus sebelahnya nih. Ini 27. Yang 28? Oh ini nih. Ini 28. Ini yang 28. Wow, badannya rapi juga nih. Rapi sih, Matt. Udah fairing. Nah, ini berapa sih ini? Ini 11-12. 11-12 ya? Iya. Kalau kepala mah aman ya, putih-putih gitu mah. Aman. Gak apa-apa ya? Aman. Ini cuma nyindul sabuk doang. Sisik tapi nggak ngelupas sih. Nggak ngelupas, cuma lecet. Yang ini harga berapa nih? Ini 400 ya. 400 ya. Iya, performnya kurang lecet. Ya, berarti tinggal nunggu beberapa hari ini udah cakep lagi dan. Ntar nunggu musim hujan, ganti air. Enak lagi. Di sini suhunya lagi ini, Om. Parah. Iya. Panas banget. Terus sebelahnya 29. Nah, ini berapa sentiam ini? Ini 12 juga. 12-13. Ini juga cakep nih. Simet, rapi. Barangnya rapi. Dong rim juga. Kalau ngerim itu berarti kan dia mulai numbuh ini ya? Iya, udah mulai dorong. Makin gondrong berarti. Ini harga berapa nih? Ini harga 4,5. 4,5. Jadi jangan disamain nama harga pasar ya. Kalau harga pasar mah beda lagi sih. Beda. Kalau ini sortiran soalnya nih pilihan. Kalau di pasar kan termasuknya gambling, Om. Iya. Termasuknya. Belum kelihatan performnya. Nah iya itu. Kalau ini kan udah kelihatan barnya rapi. Ya, rapi. Udah flaring juga, udah mangap-mangap juga. Kalau ikan udah mangap-mangap, udah flaring, berarti kan dia udah aman lah ya sama kondisi air. Baris sebelahnya cakep banget. Oh. Tuh, rapi, tebel ya. Ini 30-0. 30-0, 31 nih. 31. Ini juga enak, rapi sih, Matt. Ini habis berantem nih sama sebelahnya. Pas kemarin dikuras. Tutupnya saya buka, kursnya malah loncat. Oh, tapi ketahuan ya? Iya, untung ketahuan. Size berapa sih yang ini? Ini size 13-14. 13-14, tapi ini dijual juga nih? Dijual. Cuma luka ini doang ya, luka grepes gini lah. Iya.
harga berapa nih? 500. 500 ya. Udah mangap-mangap juga, gampang banget. Gampang banget, udah lemes ikannya, mangapnya udah tuh. Lemes lah buat mangap. Tuh, makanya orang nanti kalau udah mangap-mangap gini harganya lebih mahal. Nah, terus 32. Nah, berapa senti yang ini? Ini 12. 12 senti. Ini juga banyak sama itu. Udah mangap. Nih yang kemarin berantem tuh masih kelihatan sobek-sobeknya. Gropes. Harga berapa nih? Ini harga 500. 500 ya? Mm-hmm. Sortiran lah pilihan nih, cakep-cakep. Nggak ini, dilanjutin aja. Ya ini sisik nopek doang ya, bukan jamur. Sisik ya? Iya, berantem karena berantem sama sebelah. Kasih cacing aja udah cepet sembuh ya. Aman. Atau kalau mau nunggu apa bersih, nunggu mulus mah nggak apa-apa sih, silakan aja. Ah besok juga udah mulus ya. Iya, kasih cacing juga cepet ini. Mm-hmm. Nah terus, nah di atasnya masih ada lagi nih, 33. Tiga-tiga. Ini juga cakep juga ini kan. Paking kepalanya udah kelihatan ya. Iya. Yeah. Barnya rapi lagi. Barnya rapi. Wih, mental udah mangap-mangap nih. Udah mangap-mangap. Ini udah laku om. Oh yang ini udah laku? Ya tank nomor 33 udah laku. Paling besok kirim hari Senin. Ini size berapa senti nih? Ini 12-13. 12-13 nih, marking kepalanya udah kelihatan ya? Iya. Oh, barangnya rapi. Pantas nih, udah laku. Iya, ini udah laku. Laku berapa nih? Kalau harga? 5,5 om. Segini 5,5 ya? Nah terus Andrao masih ada. Oh ini Andrao gondrong ya. Lumayan nih gondrong masuknya, cuman gak high fin ya. Ini gondrong cuman gak high fin. Tuh warna udah cakep. Cakep. Ini berapa senti nih? Ini 11 senti kayaknya om. 11 senti. Harga berapa nih? Ini harga 3,5 om. 3,5 ya? Iya. Rimnya cakep tebel. Ekornya juga tebel ngerimnya. Biru terus ngerim, ngerim. Jadi tiga warna ya? Tiga warna. Biru. Empat warna sama hitam. Biru, hitam, putih. Oh, biru, hitam, kuning, putih. Iya. Biru, hitam, oranye, putih. Di ujung dorsal paling atas tuh putih. Ya, udah tuh ya. Ya, tinggal yang belum nambah dulu. Lagi. Di dalam masih ada lagi nih? Masih. Oh, ada auranti juga? Auranti juga. Nah ini di bagian dalam nih. Ngedown om mentalnya. Oh down nih ya. Mentalnya ngedown ini. Oh tadinya udah enak, mangap-mangap, udah ngerim-ngerim. Padahal barangnya rapih ya. Iya ini mau minta progres ini. Malah ngedown ya. Cakep, lebar lagi. Ini size berapa sih ini? Ini size 14-an. 14-15. Udah ngerim juga. Iya cakep. Cakep nih, cakep, badannya udah kayak bener-bener kayak ini ya, ular. Mentalnya lagi ngedon ini. Dari nanti kalau ini mau tak ganti air dulu. Biasanya sih karena airnya udah kelamaan, kewayahnya ganti. Nah ini harga berapa nih? Ini kayaknya belum dijual. Belum ya, nunggu mental stabil. Mental stabil juga, terus ini kayaknya mau tak progres normal. Lagi yeah. Mau nyoba-nyoba lah sini ya. Tapi kalau ada yang mau nggak apa-apa jual, paling 700. 700. Yang mau lanjut. Ya kalau udah dorpol jadi kan tahu sendiri. Harganya. Tuh barat tuh spesial. Spesial. Nah, terus selain ini lagi nih. Nih. Ya nah, di atas nih 38. Barat rapi-rapi. Rapi. Ini berapa senti nih? Ini 12 senti ya om, 12-13. Ya ini lagi pada ngedon ini om. Tadi udah mangap semua om. Bar rapi, batiknya rapi. Nah kalau harga berapa nih? Kalau harga paling 4,5 om ini om. 4,5 ya? Ya karena mentalnya agak ngedon ya. Parah ini ngedon. Tapi kalau berenang mau berenang ya? Berenang tetap aktif. Tinggal ini sih ganti air doang, cuman saya belum berani ganti air soalnya itu yang di depan aja
ada yang trouble kan, 3 ekor. Cuacanya lagi panas, lagi ekstrim. Iya, cuacanya lagi ekstrim. Nah, ini tank 37. Ini beda settingan nih kalau yang ini. Ini settingan nih, settingan yang dulunya ganteng banget nih. Ini background jadi hitam. Rusak gara-gara yang tadi mau daftarin kontes di Racer. Oh, yang mau yang ini udah lama nih ya? Iya, ikan lama ini yang dari 7 cm. Dari bulan Juni juga ini gagal. Gagal progres. Gara-gara pindah tank ya? Satu pindah tank, terus dia agak stres, terus bukan stres sih jatuhnya. Kurang nyaman ya. Terus nabrak sabuk sisiknya, ini kelopak banyak banget nih, sisik kepala kan kelihatan. Iya. Ah, ini rusak. Saya push cacing, badannya jadi gemuk, terus rusak akhirnya. Mentalnya jadinya flaringnya itu apa ya? Sat-sat. Kurang ngunci gitu, Om. Kurang kenceng lah flaringnya tuh. Dan jadi nggak bisa diem gitu. Iya, jadi nggak bisa diem. Tapi dijual nggak, deh? Ini apa masih diprogresin dulu nih? Enggak tahu nih. Kalau ada yang mau sih 5,5 paling. 5,5, ini barnya simet iya banget, ini rapi. Ini tadinya buat kontes nih, iya, buat kontes. Buat kontes. Menabrak ya kemarin. Mm-hmm. Nabrak kaca. Kalau yang mau lanjutin silakan deh. Ikan mah sat-sat banget sih. Terus ini lanjut sebelahnya nih 4-4 ya? Iya, 4-4. Wih, ini cakep juga nih. Dorpol, dorpol juga. Iya, ini batiknya dia sama tuh batik di sorsal atasnya dia setengah tuh, sisanya lurus ke atas. Ini progresen sini apa? Iya, setengah jadi ini. Setengah tuh, jadi. Setengah jadi. Sisanya masih kecil lagi, 11 cm. 11 cm ya? Ya. 11 cm udah kayak gini. Tuh dayungnya aja kelihatan tuh putih-putih. Iya, ada. Cakep ini. Nah, ini harga berapa nih? Ini harga saya jual 8,5. Tuh, ini dorsal polos juga nih. Ini calon masa depan cerah, size-nya masih kecil. Size-nya masih kecil, artinya ini bakalan numbuh lebih gondrong lagi nih. Iya. Nah, terus lanjut yang sebelahnya tank 45. Iya. Ya, wayahnya ganti air semua ini, Om. Jadi ikan performnya kurang cepet, Om. Nggak kayak di konten-konten pertama ya. Oke, tapi ini cakep ya, dorsal, yeah, dorsal. Barnya, yeah. Barnya rapi. Ini tadinya yang rapi di background hitam nih, di tank nomor 30. Terus saya pindah ke sini. Calon-calon dorpol juga ini. Kalau yang ini harga berapa nih? Ini harga 5,5. 5,5 ya? 550 ribu. Nah, terus 43 dah nih. Tank 43. Nah, ini bakal progresan, Om. Bara juga rapi. Ya, bakal progresan ini. Ini berapa senti nih? Ini 9-10. 9-10. Ya. Ini bakal tak progres dorpol ini. Ini perlakuannya lebih istimewa yang ini. Persiapan nih. Iya, persiapan. Progresin. Baru dapat bahan kayak gini lagi soalnya. Harga berapa nih yang ini? Ini kalau buat dijual saya jual 700, Om. Ini cakep nih. Kecil 910 simet rapi. Tuh. Warnanya juga udah batiknya, dapet. Batiknya setengah dari dorsal tuh. Iya. Sisanya tinggal mau nunggu lagi dah tuh. Ya, ini lagi dorong, ini lagi kita belajarin pelet, Om. Yang mana yang ini? Itu sebelahnya. Oh, yang tadi sama. Ya. Ini. Baru ya, masuk pelet. Nah, ini 42. Nah, ini berapa senti nih? Ini 10 up. Saya 11 senti belum ada. Wih, udah flaring ya. Nah, enak, udah mangap-mangap juga ini. Markingnya rapi. Bar rapi. Simet rapi, tegas. Ini juga bakal tak bikin apa? Dorpol. Dorpol, progresin dari. Progresin dorpol. Opay kaca manteng banget, kenceng. Udah flaring tangan, udah mangap. Tapi dijual nggak nih? Dijual. Nah, ini harga berapa nih? Harga 7,5. 7,5 tubarnya rapi nih. Ini bakal tak progres ini sih. Dorsal polos. Jadi saya
sortir, nyari kualitas-kualitas yang menurut saya masuk buat di progres dorsal polos itu bibit, enak. Bibit unggul nih. Bibit unggul benar. Nyari yang mangap-mangap. Nah, segini harganya ya. Iya. Tank 42. Tank 42 spesial bibit unggul. Terus di bawah masih ada nih ya. Ada ini lagi down mental nih Om, dua-duanya. Tapi ini dijual dulu. Enggak dulu deh Om kayaknya. Enggak dulu ya. Iya, belum down parah ini. Belum perform ya. Ya, parah, terlalu parah down-nya. Padahal cakep sih, Matt, tapi ngedownnya parah. Yang sebelahnya nih? Sama, ngedown juga. Oh. Cuacanya lagi, padahal ini udah cakep nih, udah ngerim-ngerim ini kan. Tuh, ada kacain kuncup, Om. Iya, ini udah ngerim ya? Iya, udah ngerim. Dayungnya tuh ngerim. Ini masih 9 cm ya? 9 cm, masih ya, kecil. Ini dari 7 cm saya dapat. Berarti udah lama ya? Udah. Bulan setengahan ya. Cuacanya lagi kurang bagus. Mungkin kalau yang ada yang mau beli terus suhu airnya bagus gitu 28, 29 itu masih enak kasarnya. Di sini kan panas banget ya. Iya. Di Tangerang 36 suhunya. 36 saya juga Tangerang. Tangerang 36. Panas banget, panas siang. Banget. Nah, terus masih ada lagi enggak? Lo no, yang tank 47. Oh, ini tank 47 ya. Spesial nih mah. Nah, ini berapa senti nih ya? Ini 2324. Warnanya juga oranye. Wah, ini mah udah spesial nih. Spesial nih. Badan kurus, palanya gede, terus gondrong. Ini udah mangap juga ini. Flaringnya cakep, flaring area. Nah, ini size berapa senti nih? Size-nya, harganya. Harganya 1,4 1,3 ya? Lah 1,3 enak banget ini kan buat tank gede tuh enak tuh. Nah ini paket minimal paket tank 80 pas 80 ya. Iya, soalnya dia flaringnya flaring area Om, keliling-keliling ya. Iya, flaring area tuh. Asik ini kan barnya oranye, tegas, cimet lagi. Tapi si Matt, batiknya juga lebar. Lebar, ekornya lebar banget Om. Saya suka ini. Ekornya lebar banget. Tank display tadi, cakep ya, buat display. Tank nomor 47, mantep. Udah, ada nih? Masih ada? Udah, habis. Misalnya kan tinggal Andro. Tinggal Andro di belakang ya. Belakang. Nah, ini kalau mau kirim-kirim bisa lewat apa nih, WhatsApp ya? Bisa, langsung japri aja. Japri aja WhatsApp ya. Iya. Terus kalau mau nanya-nanya stok, bagusnya nge-add nomor WhatsApp-nya Mas Mbe aja ya. Yoi, langsung aja. Nanti tiap hari ada status WhatsApp-nya di-updatein stok-stok yang ada terbaru. Ada. Kalau lagi rajin, sering update Om. Kalau lagi males update, ya males. Paling kalau ada yang nanya, baru pasti saya balas. Oh, gitu. Nah, ini kalau nomor WhatsApp-nya berapa nih Mas Mbe nih? Ada di 0812 8130 6161. Oke. Nah, kalau mau datang langsung di sini alamatnya di mana nih? Di Ciledug. Ciledug ya? Iya, Gang Haji Sipin RT4 RW1. Di Google Map ada Anugrah Snackhead. Ya. Oh, jadi silakan aja kalau mau datang langsung cari aja di Google Map. Iya, 24 jam. Om. 24 jam ya. Jadi itu kalau mau datang jam berapa aja ada. Janjian nanti siap selalu. Siap ready jam 1, jam 2, jam 3 malam ready kok. Ready terus 24 jam. Ya selama japri terus aktif balas berarti saya ada di rumah gitu. Oke dah, bisa, siap. Bisa ditemuin lah, bisa ditamuin gitu. Siap karena ini di rumah ya jadinya. Ya. Siap lah, ready dah. Ready. Kapan aja? Kapan aja ada. Oke dah, nih makasih nih Mas Mbe nih buat waktu dan infonya nih. Semoga sukses dan sehat selalu Mas Mbe nih. Ya, amin. Makasih Mas. Makasih Om. Sama-sama.